Berganti merayakan menggunakan nomor punggung 10 diputar dadak Berisma, nomor punggung 9 Vinggi, nomor punggung 10 Raka, nomor punggung 2 tanda bawah pertama dan dimulai dari kandidat serangan dimulai dari Jong Karangsari dari belakang Jong umpankan ke tengah dan ini kepada nomor punggung 2 mampu direbut dengan baik oleh Eka. Ini dia Eka, Raja Wali nomor punggung 11 berikan kandidat menuju Imam. Oh ternyata kandidat di bola dilepas nomor punggung 5, kuasa Eka lebar kali kepada nomor punggung 13 Suryoyoyo, Fahrul adalah pengertian Fahrul dan kali kembali Yong Karangsari mampu kembali di nomor punggung 11 kali mampu terlebih dengan baik kuasa bola, masukkan kepada nomor punggung 5 kali tersebut dari Yong Karangsari, pemain muda dari Yong Karangsari, ini dia adalah kembali umpan dan kali berikan kepada Frisba, umpankan ke depan kali ini lalu dengan goblok Fahrul, Fahrul bagaimana kali ini kau ke depan tengah dari itu sana ada Aziz menuju bola kepada Eka, ini umpankan lagi kepada Aziz, berbahaya Aziz lagi, Aziz untuk takutin bola berikan kepada siapa dia, dilepas bola dari menuju Frisba, Frisba tengah gas sama Frisba lagi membentur pemain Rijong Garang Sari tidak mungkin kembali tak serah dilakukan dan kali ini gol umpan yang sangat bagus dari mampu dimanfaatkan sang striker dari Raja Wali dan membawa gantulan Raja Wali FC dan juga mampu hari ini hasilkan tuang kalto keunggulan Raja Wali dan kali ini dalam serangan kembali Raja Wali nomor punggung 16 Henry tak dibuatkan ini berikan keberadaan pada apa Raja Wali ikan siapa di sana balik ke belakang Risma kali ini berikan kepada Imam bantan ke tengah ternyata bola dilangsungkan ke depan kepada Henry itu udah terperangkap umset kabarnya main dari kali ini apa Aziz Eka melalui Eka umpankan melebar kali ini ada Risma umpankan lagi kepada Eka ke belakang Siro atur tempo permainan ini melebar kembali kepada mampu melihat pergerakan dari Risma ternyata kembali berikan kepada yang bertahan di Imam Raja Wali FC menguasai jalannya pertandingan pada sore hari ini. Abanda dari sisi kiri kali diberikan lagi kepada Abanda alias Aziz ini diberikan kembali diberikan kepada Hendrik lagi gitu cepat sekali maka 7 baik dari Raja Wali di nomor punggung 19 lagi Abanda yang ternyata mampu dibuang bola hadir kembali kuasai bola Raja Wali FC sang kapten sebelasan Imam Siro lagi salah umpan dilakukan oleh Imam dan kali ini Yongsar Karangsari mencoba melakukan serangan namun terhenti di kaki dari Abanda belakang dari Zainabu Hendrik di sana ini dia Hendrik gol Raja Wali FC berikan kepada Mabu krosik ke tengah lagi di sana gol Yoyo hampir kembali menjebol gawang dari Rino namun Wistar gawang mengabadkan akan dari Jojo dan dilakukan oleh Jong Karangsari yang mampu mengejar bola nomor 19 dan ini ada bola oleh Abanda Imam di belakang Prisma ngatur tempo permainan dari Prisma dengan kepada Hendrik kembali Hendrik ke tengah kepada Prisma dengan kepada Eka Prisma sangat cepat lagi Eka lagi salah pengertian pemain dari Raja Wali namun kembali Siro ambil bola dari Jong Karangsari mampu berikan kali nomor 13 dia Fahrul berikan kembali kepada Siro lagi terlalu lama bola dari Siro berikan ke belakang kembali kepada Imam lebar kepada mampu lihat pergerakan dari Fahrul ternyata kembali ke belakang kepada Imam sang kapten ikan kepada Dikul sangat baik kuasaan bola main baik dari Raja Wali lihat pergerakan dari Aziz kali ini menyisir dari sisi kiri ikan kepada nomor punggung 10 Haika dari Prisma kembali kepada Aziz di sana terbuka lebar bertanya dari Joker sehingga Aziz banget sih bisa Fahrul
derasnya menghujam gawang dari Tom Karangsari. Nampak keunggulan menjadi 2-0. Risma untuk Aida pergerakan dari Risma lagi Ajis berikan kepada Hendrik. Uang bola dari Tom Karangsari namun jatuh di kaki dari Risma. Di sana ada pergerakan dari Risma, umpankan ke tengah langsung kan. Nah, ini dia namun intercept yang sangat baik dilakukan oleh mampu terobosan berikan kepada Hendrik, umpankan ke tengah. Apakah berikan umpan di sana ada Yoyo Ajis, kemudian ada Hendrik juga di sana. Umpankan sudah Lampung Tinggi. Ada apa dah ada Ajis kembali berikan kepada Imam. Dah keras dilakukan oleh Imam. Dah di bola liar. Kali ini kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Yong Karangsari. Rido sang penjaga gawang nampaknya mendapatkan kartu kuning dan sekaligus dengan penalti Raja Wali FC. Sudah dilakukan kali ini Fahrul dan kali ini cukup mudah ternyata dari Faru mengecoh jaga kepada Rido dan kembali membawa keunggulan Raja Wali 3-0. Yoyo, oh kali ini kembali Yoyo menjemput gawang Raja Mas kami Yong Karangsari dan sudah kaya Yoyo kali ini. Nampak angka untuk Raja Wali FC untuk lompat 0. Lagi-lagi Yoyo 4-0. Kita ada juga kali ini pergerakan dari Yoyo nomor 2 Yong Karangsari. Ampun tidak berikan baik oleh Ajis yang jatuh di kaki nomor 12 Nanda. Bola lewati satu pemain ini kembali karena ke dalam menurut Raja Wali FC. Tunggu 13 Fahru berikan ke belakang dan ini di sana ada Prisma yang ada Siru. Siru melihat pertandingan dari Eka. Eka lagi sangat baik pertandingan dari Eka yang memutar bola. Eka lagi kesalahan dilakukan oleh Prisma. Sekarang balik ini dilakukan oleh Yong Karangsari yang mampu dengan cepatnya kembali mengambil bola dari pemain-pemain dari Yong Karangsari. Dari kemestri yang sangat bagus antara Eka dan juga Borisba. Risma lagi di belakang kembalikan kepada nomor punggung 9. Oh, lalu panjang kembali dari Risma. Dan ini dia Imam. Imam Bali mampu ngambil bola Yong Karangsari. Itu jaga gawang umpankan jauh ke depan. Mereka ada pertahanan dari Yong Karangsari. Eka kembali ke sana. Tidak boleh mati nomor punggung 13. Berikan Prisma. Lihat bahaya. Warul. Baru berikan belakang dia Ajis. Agak tenang pemain-pemain dari Raja Wali FC. Dengan sentuhan 1-2 rumah. Tentuan kali ini lagi Yong Karangsari. Lihat lagi mencoba melakukan serangan volley. Lagi-lagi di sana ada Imam. Ikan kembali kepada Eka. Risma. Pergerakan dari ini dia siapa? Oh ada 13 Fahru berikan kepada Hendrik. Cepat sekali Hendrik. Yang nomor punggung 7 dan nyatakan Raja Wali. Wasai pula Risma berikan kepada Hendrik. Oh Fahru di sana. Tekan keras di lokal. Ini kaget kepada Mampu kontrol yang sampai di lokal oleh Mampu. Mampu Raja Wali. Jadi diberikan kepada siapa di sana? Ada Siro. Tengah kembali mereka. Siro umpankan kepada Risma. Risma berlatih berikan kepada Yoyo. Ada di sana ada Eka. Eka melebar kepada Ajis. Ajis berikan. Oh salah umpan ternyata. Jadi ada Fajar di sana. Dan kembali jatuh di kaki pemain-pemain Raja Wali. Risma berikan kepada dia. Ada Ajis. Eka umpan kepada Ajis. Berbahaya kembali. Dan kembali ini dia Raja Wali. Raja Wali melalui Ajis. Ajis. Ayang dari 13 dan juga buah dua pemain sekaligus tidak mampu melewati Ajis. Dari di kepada Eka Asiro kurang baik kontrol dari Siro. Anggaran di sana dilakukan oleh Viro. Yoyo itu baca masuknya kepada Fahrul. Lagi jadi mampu 4 sekali Imam Prisma.
Ikan hadir di terobosan umpankan Anu Fahru terlalu Eki diri asal Iwar Rikyong kanan sari pelabungan bola tinggi tendangan sangat keras atau di sana di kaki dari Rizwa Riri Eka Eka tiba-tiba bola agak berdekat di Eka menikmati pertandingan pada sore hari ini 1-2 umpankan Rikyong kepada Eka kembali di sana Fahru di sana Baru terjadi gol Fahrul bawa keunggulan Raja Wali FC 5-0. Sering barang gerang dan ikan kepada kembali Fahrul Adis belakang berpenggunaan dari Sokip di sana berikan kepada balik kepada Sokip tahu ke belakang ada di sana ada Imam. Sangkapkan kesebelasan dari Raja Wali Ubaikan ke depan maksudnya Halau buah kali ini nomor 12 Ubaikan pada nomor 17 ini dia Ajis nomor 2 Diambilkan di bola nomor 6 Badi intersep yang sangat bagus Dilakukan pemain dari Raja Wali Dan Fahrul Lagi memutar-mutar nomor 15 Baik dari Bah Raja Wali Ajis Bikin dari 13 Fahrul Pantai jauh ke belakang ke penjaga gawang di sana ada Sodikol Raja Wali dengan bola Imam melihat sangat baik pemain-pemain dari Raja Wali Aziz kali ini Imam kau nanti biar satu pemain dilewati umpankan kos ini pada dikata dikerajakan selamat baru umpankan ketegangan di sana Aziz bukan gol sudah kembali sudah memasuki gawang ternyata bola sundulan dari Ajis Bali menambah keunggulan Raja Wali FC Udanawu jadi Adam 0 Bagi kepada Eka Fahrul Antara Ikan ini berbahaya Masih bisa diamankan Raja Wali FC Gangguan dari Siaran kami Dan kali ini Bola dituju berikan kepada Joyo Banyak ada pelanggaran Berbahaya Kali ini bebas sekali Masih bisa diamankan Pemain dari Yong Karangsari Dilakukan oleh Raja Wali Eka Lenda kali ini kepada nomor 15 Mereka ke shooting langsung Bukan lagi Letegah Kapan pula terbang Ya ini Dua pemain dilewati Mampu Ubahkan Ternyata membentur Lepatkan karena dituju di sana ada Ajis kembali Nampaknya jatuh di kaki Dari Ajis Benar sekali Ajis Ada nomor 15 di sana Berbahaya kali ini Eka Presiden lucu itu dari nomor punggung 9 namun di sana ada Imam dengan catatan kali ini Eka berikan kepada Fahrul kembali Fahrul belakang mampu lebar kepada Fahrul 13 ngetasi ke depan langsung kan adik ada di bablah berbahaya oh sehingga di bola lepas bola dari nomor punggung 15 dari Warna Jawali Keserangan pada ini oleh Yong Garangsari dari 9 mampu mengambil umpan dari Yong Garangsari belakang ada di Raja Wali Dikul 8 atau Eka berikan kembali kepada Ato melihat pergerakan dari Eri kali ini udah pula Eka berikan kepada Sokip di sana Indah pula berikan masukan pada Mabu lepaskan Mabu mengambilkan umpan crossing jauh bentur kanan dari Yong Garangsari kali ini jatuhkan nomor 13 Eka di sana tegak keras umpankan ke tengah di sana ada Erli lepas di sana jatuh ikan gila Mabu langsungkan bola tendangan ke tengah bentur pertahanan dari Yong Garangsari kali mampu dari ke belakang di sana ada Sokip kan ini lihat pertengahan dari Eka Sokip balik ke belakang di sana ada Ato
sangat menikmati pertandingan pada sore hari ini. Pemain-pemain dari Raja Wali FC bahkan masuknya kepada Aziz. Sana ada Aziz, di sana ada Fahrul. Ternyata ini benar Eka, balik benar Fahrul. Raja Wali FC, Eka. Dan ini 15 Takari di arena Tadan dari Yong Karangsari. Asokip di sana, siapa yang dituju? Maksudnya kepada Aziz. Dari Raja Wali menerima Imam. Ikan kepada Erli di sana yang dituju. Masih bisa diamankan Yong Karangsari. Angkapten Nasan menuju nomor punggung 9, berikan kepada nomor punggung 6 kali ini. Lihat berulang nomor punggung 11, umpankan terobos kali ini. Di sana ada Ato, Raja Wali tidak mampu melewati. Ini mampu Raja Wali. Sangat baik memain dari Raja Wali, meredam gempuran dari Yong Karangsari. Dan kali ini Imam berikan kepada Eka. Eka, landang dari Raja Wali, kembali Eka. Ikan di sana ada Aziz, bahaya kada di Aziz. Aziz berbahaya, Aziz satu pemain, Aziz lagi, ini dia. Alay! Tertakulkan di Arli, tidak sotekannya. Mari menambah angka untuk Raja Wali FC Utara. Wow, Arli 8-0. Umpatkan sangat baik dari umpan dari Eka, berbahaya kan jadi Raja Wali. Ada kenayan sedikit melebar. Nah, tendangan ini melambung tinggi. Ternyata sangat bagus sekali ini kontrol dari Fahrul. Berikan kepada pukul 15, diberikan kali ini kepada Aziz. Aziz Raja Wali, Fahrul. Fahrul di sana, umpan sangat-sangat baik kan ini. Hari di sana berbahaya Arli. Tidak mampu mencebal gawang Yong Karangsari. Erli Rahal sudah berdiri bebas di depan gawang di Yong Karangsari. Erli kali ini serangan dilakukan di Yong Karangsari. Siapakah di sana? Langsung ke depan bola, juga di nomor punggung 9. Namun di sana ada mampu Aan kan ini menangkan. Jatuh, harus mendapatkan perawatan medis. Nyatakan ini peluit panjang sudah dibunyikan dan berakhir sudah pertandingan antara Raja Wali FC.